Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Emang Jadro seberapa terus dan warga Roblox semuanya di malam ada sebelah saja terus. Ya, jadi video kali ini kita akan mencobain sebuah mobil. Di antaranya di sini tuh dia ada aksesoris paling unik, coy. Ini bisa dibilang kayaknya cocok buat kalian mungkin main role play pakai mobil ini gitu kan. Gila enggak tuh? Langsung aja kita coba mobil ya. Ya apa di sini kalian yang kangen tempat ini? Aduh, jadi kangen banget gua tempat ini, cok. Oh. Ya kan? Oke, jadi langsung aja mobilnya yaitu ada si Datsun Go sama si Rocky. Jadi kedua mobil ini ternyata ada aksesoris yang menarik buat kalian coba gitu kan. Mungkin sebagian kalian udah pada tahu lah ya aksesorisnya apa gitu kan. Dan ini kayaknya lebih cocok buat kalian main RP gitu kan. Jadi kalau kalian main RP rasanya tuh kayak cocok aja gitu pakai kedua mobil ini gitu kan. Jadi seolah-olah kalian punya perusahaan terus pakai mobil ini sih GGWP gitu kan. Nah, aksesorisnya apa sih, Mang? Langsung aja kita lihat. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu dari stereo Datsun ya. Ini Datsun juga salah satu kemarin udah di-rework juga ya. Jadi makin detail tuh kalau misalnya dari lampu depannya dia udah 3D, dari grillnya dan lain-lain semuanya udah cukup detail. Jadi keren banget dari Datsun Go. Ini Datsun Go Cross ya BTW kita ya. Di sini juga dia ada emblem CVT, ada cross-nya juga, coy. Ini versi crossover-nya Datsun-nya ya. Dan untuk muffler-nya ada di belakang kanan. Dan ini dia yang terakhir tuh Daihatsu Rocky gitu kan. Rocky kembarannya Race. Nah, tadi kan kita udah race ya kan, race tuned gitu kan, modif. Nah sekarang kita coba Rocky-nya, coy. Jadi perbedaannya kalau dari Rocky, kalau misalnya lihat dan lampunya sudah 3D, dan juga di sini dia ada plat dudukannya juga di plat dudukan platomer Astra Denso. Wih, di keren banget nih. Kalau race kan Toyota Duty Cell ya kan. Tampilan stampingnya di kurang lebih seperti ini dan belakangnya dia seperti ini. Di sini juga gue lengkap ya, lengkap juga ada Rocky, ada tipe R Turbo CVT gitu. Ini tipe tertinggi semua ya BTW ya. Maupun yang Datsun Cross maupun yang Rocky, ini kita tipe tertinggi aja. So, seperti apa aksesorisnya dan kira-kira kalau misalnya kita modifikasi kayaknya keren juga deh. Bayangin aja, mobil ini kita modif menjadi spek ini, coy. Spek tuned gitu kan. Kita coba bisa nggak ya gitu kan. Oke, sekarang kita coba Datsun dulu ya. Jadi kalau lebih seperti ini spesifikasi dari Datsun-nya. Lampu utama, lampu, oh dia belum punya fitur high beam ya. Lampu sen, platformnya gitu, fiturnya dia cukup lengkap. TCS ABS ada. Kalau dari ini dia ada nggak ya? Oke nggak ada, tapi kalau dari ini dia berfungsi. Dia juga ada DRL ya. Oke, matiin bang. Matiin dulu, nah sip. Oke, jadi langsung aja kita lihat dulu aksesorisnya seperti apa. Yuk, let's go. Oke, langsung aja kita lihat dari front depannya dia seperti ini ya kan. Oh, ada Tuhok. Kita pakai Tuhok aja ya kan. Atapnya roof box. Ini nggak ada railnya nih, BTW. Chrome aksesoris. Nah, siapa di sini kalian yang pecinta ini chrome-chrome? Nah, kita pakai chrome-chrome aja ya. Di sini dia ada perjalanan ini. GG nggak, coy? Oh, ada rampu rear fog lamp ya. GG nggak tuh? Oh, ada kursus juga, coy. Ini perjalanan mobil travel, coy. Travel nggak tuh? Mobil travel GG nggak tuh? Ah, gini kita khusus mobil Dava. Oh, kursus, kursus. Driver nggak? Nah, ini kita pakai kursus aja ya. Aksesorisnya kurang lebih kayak gitu. Seperti biasa kita full racik aja ya, langsung full racik. Sini kita pakai supercharger aja ya. Oke, jadi ini mentoknya di supercharger 1, busnya 25 ya. Nah, kalau dari rodanya kita coba mobil kursus ini jadi ceper. Nah, agak ceper aja bang. Gila, kapan lagi mobil kursus? Mobilnya ceper gitu kan. Misalkan mobil kursus kan, ya udah speknya itu-itu aja gitu kan. Oke, cepatkan bayar. Suspensinya kita sabar, atur dulu coy. Anjay. Oke, nice ya. Nah, dari velgnya ini agak sulit nih. Velgnya yang mana, Wir? Mobil kursus enaknya mau velg apa ya? Kita coba velg baru-baru aja kali ya. Kita coba velg baru, coy. Nah, kapan lagi mobil Datsun velgnya Mercy gitu? Kapan lagi, coy? Kapan lagi ya, kan? Pakai velg ini aja, coy. Gak usah ragu-ragu ya. Nah, begini cakep. Nah, looks-nya kita standar ya. Jangan yang terlalu garang-garang banget, coy. Gelo, velg Mercy bos. Kapan lagi ya velg Mercy ya. Oke, langsung aja kita cepatkan bayar. IG 2 genep. Oke, dia cuma 300 horsepower ya. Ya udahlah, gak apa-apa coy, 300 mah.
Jadi kalau lebih seperti ini aja mengenai dari mobil Datsun Cross, tapi ini mobil kursus ya. Jadi kita bikin mobil kursus, mobil jadi kayak mobil-mobil ini coy. Mobil-mobil modif lah kan. Biasanya kan mobil-mobil kursus kan ya udah mobil ori aja gitu. Tapi di sini kita bikin spek yang benar-benar luar biasa coy. Oke, coba kita sekarang daerah Cherokee ya. Oh ya, untuk Datsun Cross, Datsun Cross lagi. Kalau ada yang Datsun ini enggak ya? Ada aksesoris apa aja di sini ya? Sama atau enggak ya? Kalau top speed sih harusnya sama ya, karena di mesinnya sama. Oh sama, cok. Oh sama. Sama, guys. Sama ya. Oke, oke, oke. Sama ternyata, coy. Ternyata sama ya. Sekarang kita coba yaitu Daihatsu Rocky. Jadi kurang lebih seperti ini wujudnya dari Daihatsu Rocky. Untuk dari lampunya, wah kocak. Nah untuk dari lampunya dia seperti lampu utama, lampu jak. Oh dia juga belum punya fitur AEBB ya. Soalnya gitu, fiturnya dia cukup lengkap. Ini ada gak? Oh dia juga ada, alright. Tapi ini cuman gitu doang. Oh ya udahlah. Oke, sebelum itu kita coba. Oh my god. Jadi ada body kit ya. Oh. Oke, kita coba pakai body kit yang 2024. Dia bedanya cuma ini doang ya. Di sini chrome, di sini kagak gitu kan. Kalau ada ini ada camping, sun visor, atap standar. Ini yang baru nih ada 3 biji ya. Yang baru ada 3 biji. Nah, stikernya di sini. Oh, stikernya Otnas, coy. Oh, ini mah sama kayak RS ya stikernya. Sama kayak RS tadi, coy. Nomor 4 apa nomor 4? Oh, nomor 4 sama, coy. Oh, iya ya. Jadi aksesorisnya sama ya. Sama RS ini. Ini ada ARB, ada sepeda, kayak ARB aja ya. Nah, di sini ada It's Time Rocky Eden. Mobil ini, coy, mobil test drive ya kan. Ini yang khusus buat warna ini ya, kelihatannya sih khusus cocok buat warna merah ya. Nah ini baru buat warna putih cocok. Oke, langsung aja kita cepatkan bayar. Seperti biasa, langsung aja full racik bos. Gak usah oh dia sama kayak race juga ya. Oh dia cuma turbo doang ya. Kalau race itu kalau gak salah 20 tadi ya, kemarin ya. Ya benar, jadi sama ya. Busnya 1, busnya 20 sorry. Nah sekarang kita velgnya nih. Nah ini udah paling ceper ya. Oh ini udah paling ceper coy. Tet. Oke nice. Belakangnya juga sama. Aduh jangan rusuh dulu dong. Itu bocil strobo. Biar ini udah bisa otak atik lagi. Udah lah. Oke nice ya. Velgnya nih. Velgnya kita coba pakai velg baru ya. Velg baru yang cocok yang mana, Wir? Oh, tadi pakai velg versi ya. Kita coba velg yang agak ini ya. Yang rame gitu, yang rame. Kita cari yang mungkin warnanya warna chrome ya. Biar cocok sama mobilnya ya. Masa velgnya velg Mercy lagi? Sabar. Wah, ini bagus sih. Ini velg emas, cok. Ini bagus, coy. Velg emas, coy. Pengki cok, pakai velg engki aja gitu ya. Ini bagus sih. Coba ini ya. Oke kita setting dulu. Oke ini segini, ini segini. Oke sih. Gila pakai velgnya gede banget ya. Oke lah cobalah, gila let's go lah ya. Ke scamber, scamber menarik ya scamber ya. Gila mobil test drive, mobilnya kayak begini coy. Oke gue mau coba pakai camber deh, coba pakai camber set. Oke, tadi min 4, sekarang belakang ya. Oke, ini kita cambernya di min 4 ya. Di min 4 coy. Nah, ini 0-1 aja ya. Oke, semuanya berarti 0-1 ya. Karena kita cambernya tadi di min 4. Oh, pakai ban offroad gimana nih mobil ya? Oh, pakai ban offroad gini ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita udah... Ini ya, langsung aja kita active entry 3-2-1 go. Nah, ya dia karena nggak bisa upgrade internalnya. Jadi ya cuman kayak gitu aja ya. Cuman 200 aja. Nah, jadi kalau lebih seperti aja kalau kita full update dengan Daihatsu Rocky spek test drive. Tapi speknya bukan kaleng-kaleng, bos. Kita kasih camber, ya kan? Ah, tadi velgnya kok
Dah, velgnya jadi kecil lagi. Tadi udah gede dah. Ah, kocak nih, suka begini nih. Kurang dikonfir. Kan gua kayak tadi, perasaan tadi udah dikonfirm dah. Oke, ntar gampang kita atur ya. Nah, sebelum kita ke top speed berapa? Nah, sebelum kita ke top speed, kalau dari segala medan, kira-kira mobil ini gimana emang? Nah, ini dia cuplikannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya dari segala medan. Ya, agak sulit sih, tapi ya udah nggak apa-apa, kan namanya kita coba-coba gitu kan, coba-coba gitu kan, siapa tahu bisa gitu. Jadi kalau lebih kayak gitu kalau di bawah segala medan. Nah, langsung aja kita akan mencoba dari tes top speednya. Jadi kita coba Datsun Cross sama Rocky ini berapa sih top speednya. Nah, jadi kurang lebih bisa sampai segini guys top speednya. Emang jadi kurang lebih seperti itu aja mengenai dari mobil-mobil yang ada stiker test drive, yaitu si Rocky ini, dan yang kedua yaitu ada mobil dengan stiker travel, ya kan, travel tuh. Dan yang terakhir juga ini ada stiker kursus mobil. Ini cocok buat kalian yang mungkin pengen RP pakai mobil kursus mobil gitu kan. Terus ada mobil test drive nih, seolah-olah kita pengen nyobain mobil test drive dong. Nah, ini cocok banget nih buat Rocky ini. Oke, okay, thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis ya. Jadi kayak gini aja. Jangan lupa subscribe dan like juga sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah. Thank you juga buat kalian sudah like, comment, subscribe juga, dan sampai jumpa lagi di video game. See you next time guys. Bye bye.